Sini kamu. Aduh. Bagaimana? Tinggal berapa orang itu? Hah? Peserta tersisa masih 57 orang lagi. 57 orang. Iya. Kamu harus yang lebih benar lagi dong. Bantuan. Ini bukan acara benteng Tokosoy. Tokosoy. Benteng Tokosoy. Disiapin lagi. Maaf, itu kipas, Pak. Kipas! Masa Raja gimmick. Baiklah. Ramik. Caranya adalah masing-masing sudah pakai papan jalan. Jadi akan sama-sama berbarengan menuliskan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan saya ya. Oke. Okay. Sepatunya baru belum? Gak bilang lo ya beli? Gak bilang. Udah ntar dibahas di rumah lo apa? Tadi dateng-dateng. Sepatu baru beli ya? Sepatu baru tuh. Kok kamu gak bilang aku beli baru? Eh, lo urusan rumah tangga ngapain lo onerin di sini? Heran gue. Udah lanjut. Oke. Oke, sebegitu tahunya Vincent ya soal Desta. Kapan kamu belinya itu? Oke, langsung ya jawab semuanya barengan ya. Siapa yang lebih tahu ke arah mana Desta biasanya tidur? Ke kanan? Ke kiri? Tet, gue tahu, saya tahu. Ya, kan emang Anda yang nanyain. Oh iya. Ke kanan, ke kiri, telentang atau tengkurap. Kalau bobo ya? Kalau bobox ya biasanya paling sering. Pasti kan semuanya mengalami kiri kanan terlentang atau tengkurap. Kasian ya kalau telentang kan telen mur aja udah sakit. Aduh. Oke, sudah ya? Sudah Bu. Sudah terjawab ya. Oke. Lu gambar cara gini. Panjang ada, banget, satu aja. Ini kalau gue sampai gue yang bener aneh juga sih. Iya gak? Banyak gila. Yang tidur tiap malam dia, tapi yang tahu gue kan aneh. Kalau dulu ke Klapetis sering tidur bareng gue. Emang satu kamar juga? Satu kamar, oh, satu kamar. Tidur bareng. Tapi satu bed. Gue tidur duluan. Iya, satu bed lagi. Aduh. Mintanya yang double bed lagi yang gede. Jadi pasti tahu ya? Ya. Oke, Caca sama Vincent coba dibuka jawabannya. Kanan. Kanan. Ke kanan, kok tahu ya? Ke kanan kalau lagi ada anak. Tapi lebih sering ke kanan. Kalau oke, coba. Desta, kemana? Wow. Hei, kok lo tahu? Ini aneh sih. Kok tahu sih? Tapi Caca detail ada kalau lagi ada anak. Ada, kalau lagi anak ke kanan. Kalau nggak ada anak? Kalau nggak ada anak, kalau nggak ada. Kalau nggak ada anak ya nomplok, Bu. Iya. Iya juga ya. Waduh, malam Jumat nih. Nomplok rezeki kali nomplok. Sama-sama tahu ya. Iya, Bu. Oke. Kacau nih orang nih. Kacau. Oke, siapa? Duh, dia pengen pulang cepet-cepetan nih. Lebih tahu. Ya. Apa nama sekolah Desta waktu SMP? SMP. Wah, saya lama di Washington lagi waktu itu gimana ya? Apel kali apel. Itu pertanyaan banget. Sebentar. Gue aja lu gak tahu SMP. Laki gue. Panjang banget sih. Kalau ada anak, SMP-nya beda gitu. Hoi. Oke. Oke, Caca udah? Aja kayaknya salah, tapi gak tahu deh. Oke, coba dibuka Vincent dan Caca. Munas Karya, Kelapa Gading, salah. Bareng Yandri, Iep, Nopi, Teddy. Salah. Maaf ya, Caca, gue. Caca, SMP 68. Belum tentu salah, Caca. SMA dia 68, Bu. Waduh. Oke. Desta, jawabannya apa? Tunas Karya. SMA. Aku pernah dengar ya, tapi SMA 68. Padahal kamu sering main games di sini. Iya. Langsung malam Jumat. Kagak jadi malam Jumat. SD sampai SMP ya, Tunas Karya. Malam Jumatnya Priwon. SD sampai Tunas Karya. Vincent tahu banget soalnya kakaknya satu sekolah ya. Sampai Iep, semua dibilangin Yandri. Sama Yandri. Novi, Teddy. Sama satu lagi siapa temen lo yang itu?
Ah, hei, siapa ya? Udah gak usah. Oh iya. Ngapain? Yang kan, ah udah gak usah deh. Anaknya siapa? Mukmin lagi ya? Mukmin lain tuh. Mukminnya dia kemarin datang hari Jumat Mukmin. Temen gang, temen gang. Oh, doang. Oke. Ya lu SMP. Caca salah satu ya. Siapa? Waktu gue SMP tuh Caca masih, ah sudah. Ya aku belum lahir. Ya mana aku tahu. Caca masih berbentuk cairan. Lanjut. Itu zigot aja belum. Oke, siapa yang masih lebih tahu? Masih proses pembuahan itu, Bu. Jam berapa? Waduh. Biasanya Desta bangun tidur tiap pagi. Oh. Sebenarnya udah ketaker sih. Iya, harusnya. Orang di siaran pagi. Udah ketaker ya. Bu. Oke. Tegang ini ya. Iya. Saya tegang lah. Oke, Caca dan Vincent. 5.30 sampai jam 6. Jam setengah 6 kalau lagi gak telat, ya ampun sama ya nih. Orang iya. Dua ya bener-bener. Gila. Tapi dia seringan telat, jadi jam 6 lah biasanya. Jam 6 ya, datang ke kamar dulu sama Jenus, iya. Sama siapa ya kan. Oke, Desta, coba jawabannya. Sebenarnya ketakel karena kan biasa dari workshop, dia sempetin pulang dulu abis itu langsung lanjut lagi. Vincent tahu banget tentang gue ya. Aduh. Parah. Kacau. Gue geli lu. Kacau. Tahu banget. Malah jauh mati. Vincent belum salah sama sekali. Gue mau lanjut matan sama Vincent aja, Pak. Dia nongkrong, ngapi. Kopi. Apa kopi? Oke. Siapa yang lebih tahu konser band apa yang pengen banget Desta tonton? Ini harusnya tonton. Caca taunya K-pop. Gua tahu. Aduh. Ekspresi Caca nampak tidak yakin. Jadi dia sama Vincent nih. Gue geli sama Vincent beneran. Ini kursi gini beli di mana ya? Bui, buat di rumah lucu nih, Bui. Iya. Bikin anak ketiga. Waktu itu barengan sama ya. Casing handphone kayaknya barengan. Udah pasang nih. Ya. Udah, Caca sama Vincent coba dibuka. Dia pengen banget, dia udah pernah nonton di Singapura tapi pengen banget lagi nonton Nine Inch Nails. Dia mau ke Jepang summer ini nonton Nine Inch Nails. Nah, itu sebenarnya aku tahu, cuma aku susah nulisnya karena aku gak tahu. Apa Caca nulisnya apa coba? Aku salah, aku yang lain. Saya lewat siapa? Ya, oke. Desta. Udahlah, pasrah udah gak tau lah. Nine Inch Nails. Silahkan Stefan juga, tapi kan lebih pengen Nine Inch Nails. Jangan terlalu banyak kerja, ngobrol di rumah.